Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab tanggapan dari salah satu subscriber, dari salah satu pemirsa channel Ilmu dan Amal. Ini sahabat mengomentari video saya yang berjudul Agar Kredit Benar. Ini sahabat Dul Kenyut menulis, alhamdulillah nambah ilmu dan sudah selesai kreditnya. Kalau yang sudah terlanjur gimana Pak Lik? Sahabat rahimakumullah, terima kasih atas tanggapannya. Berkaitan dengan riba, kalau orang kredit yang memakai kredit konvensional di mana memakai leasing, kita tahu bahwa itu termasuk riba. Maka bagaimana kalau kita sudah terlanjur? Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum jawaban saya lanjutkan, bagi sahabat yang belum subscribe, mohon untuk subscribe ya. Subscribe itu adalah gratis dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, bagi orang yang kredit dan kreditnya sudah selesai, maka dia tidak ada kewajiban apapun kecuali tobat kepada Allah. Artinya dia tidak akan mengambil kredit dengan jalan yang tidak sesuai dengan syar'i. Karena dia di pihak yang mengeluarkan uang, maka dia tidak berkewajiban apapun kecuali tobat tadi, tobatan nasuha. Nah, kecuali saya tambahkan, kalau kita sahabat itu berada pada pihak yang mengkreditkan atau secara umum pihak yang menerima riba. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi menurut ayat ini, kalau sahabat ada yang sebelumnya menerima riba, berusaha dengan riba dan mendapatkan hasilnya, maka setelah mendapatkan keterangan dari Allah mengetahui adanya larangan itu, maka dihentikan, tidak lagi mengambil ribanya. Dan yang sudah diambil dahulu, maka itu sudah menjadi haknya. Dan urusannya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sisa riba yang belum diambil, maka tidak boleh diambil. Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, masih surat Al-Baqarah ayat 278.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kemudian dilanjutkan ayat 279. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن دُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, artinya meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dari firman Allah ini dapat kita ambil satu kesimpulan. Kalau misalnya kita menjual dengan kredit yang ada bunganya atau meminjamkan uang yang ada bunganya, maka sisa bunga ini kita tidak boleh kita ambil. Maka ketika ada orang yang berhutang pada kita dan belum lunas, maka kita hanya boleh mengambil pokok kekurangannya saja. Nah, sedangkan riba yang sudah diambil, maka menjadi hak dia dan urusannya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut hemat kami, sesuai dengan ayat 279 yang menyatakan bahwa maka bagimu adalah pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi kalau katakanlah harta kita ini kita dapat menghitung, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami akibat buruk. Kalau seandainya kita kembalikan semua riba, semua harta riba, maka sebaiknya kita hitung, kita kembalikan semua riba itu. Tetapi kalau ternyata kita mengalami kesulitan, apalagi sebagian harta riba itu mungkin sudah dikonsumsi, sudah ya istilahnya sudah kita pakai, maka berdasarkan firman Allah yang sudah kita bahas tadi, maka tidak perlu kita kembalikan kepada orang-orang yang sudah memberikan uangnya, uang ribanya kepada kita. Jadi demikian sahabat-sahabat, kalau kita di pihak yang menerima riba, maka saat itu kita sadar, taubat, setaubat-taubatnya, taubatan nasuha, berhenti dan tidak mengulangi lagi, maka kita putus rantai riba yang belum diambil. Kalau katakanlah kita bisa, kita hitung-hitung mungkin dengan hitungan kita jumlah angsuran mereka sudah lunas, ya kita bebaskan. Tetapi kalau memang kalau kesulitan, ya menurut hemat kami yang penting paling mendasar adalah setelah kita taubat, maka tidak kita ambil sisa ribanya. Namun yang lebih utama menurut kami adalah riba-riba itu kita kembalikan, harta-harta itu kita bersihkan. Nah, kemana kita berikan? Para ulama berpendapat bahwa kita mengeluarkan harta dari harta riba ini tidak termasuk sedekah, tetapi hanya untuk mensucikan dari harta kita. Jadi kalau kita memberikan riba, riba yang kita kumpulkan dan kebetulan kita masih dapat menghitungnya, masih mudah dan tidak berakibat yang fatal untuk diri dan keluarga, maka itu tidak termasuk sedekah apapun namanya. Sedekah jariah ataupun zakat atau apa, tidak. Tetapi hanya untuk membersihkan harta kita. Maka
kita berikan kepada fakir miskin ataupun diberikan untuk kemaslahatan umum, misalnya membuat jalan atau apa. Nah, sehingga tujuan utama mengeluarkan harta dari riba ini adalah untuk mensucikan harta kita. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari riba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.